Oke, ketemu lagi bersama Mas Drone di Robes Channel. Kali ini ada DJI Mavic Mini terlentang ya. Pada video kali ini, Mas Drone akan ganti kedua arm belakang ya. Karena kenapa? Karena ini juga yang bagian belakang habis crash. Ada macetnya ya. Jadi kebetulan ini kedua bagian belakangnya akan diganti. Pertama-tama kita akan buka baut yang di sini, sama di sini. Dapat 4. Taruh dulu. Berikutnya 1, 2. Ada 2. Ya, dapat lagi 3 dari sini, 3, 1, 2, 3. Buka bodi atas ya. Jadi penguncinya tuh di sini. Nah, ini aman ya. Penguncinya tidak patah, berarti ini buka bodinya oke ya. Tinggal buka, karena ini kebetulan arm belakang dua-duanya. Jadi yang dibuka ini solderan ini sama solderan ini untuk arm yang kiri belakang, solderan ini untuk kanan belakang. Ini ESC-nya ya, modelnya ESC drone racing ya, 4-in-1 satu blok. Sekarang dibalik, jadi dibuka ya arm belakangnya ya, putih ini. Dua baut. Dua. Tinggal telangkupkan kabelnya dulu. Nah, masukin ke sini nih. Coba dulu ya. Jadi ini bagus teknologinya ya, jadi terpisah dia. Sistem apa ya namanya ini? Sistem engselnya di body, di armnya kosong. Cuman yang jadi permasalahan tuh di saat kita butuh motornya aja, ini nggak ada. Kan sayang gitu. Kalau memang armnya tidak patah, jadi kita tetap harus beli spare part motor beserta armnya lagi gitu. Mahal ya. Coba kalau bisa motornya aja atau armnya aja ya plak
Berkat, enak kan? Kita tes dulu. Lagi. Satu, dua, solder merah di depan. Ada juga kodenya R untuk red, B untuk black, dan M. M apa ya? Masa kok jadi bahasa Indonesia? Kalau sudah terpasang semua di tarik, tarik, tarik. Ini dipastikan kencang. Kalau sudah berarti proses penyolderan selesai. Tinggal pasang aja seperti ini. Sudah kelihatan ya di sini rapat. Di sini juga udah rapat. Sekeliling dipastikan dulu. Pastanya jangan sampai hilang ya, atau habis ini pastanya, karena ini penghantar ya panas dari board ke lempengan pendingin ini. Terakhir masih ada dua baut lagi, yaitu di bawah sini. Oke, selesai. Periksa kembali dan buka tutup armnya. Pastikan semua normal. Masukkan baterai ya untuk tes atau check up terakhir. Pemasangan dua arm belakang yang baru sudah selesai. Nyalakan dulu remote, udah, drone udah. Gimana ya, ada landasan terbang ini. Sepertinya penggantian untuk arm belakang, motor belakang dua yang bermasalah sekarang sudah oke. Drone-nya udah bisa terbang lagi. Ini anginnya besar, jadi sekalian tes saja, kita akan nanti ke belakang ini. Ini drone-nya udah normal, jadi saking normalnya Mas Don minta bantuan. Ada Mas Don sendiri kebetulan dari Bengkulu, dia belum pernah nyoba pegang drone. Jadi ini Mas Don sengaja ngetes, bener gak sih udah diperbaiki. Ini belum pernah pegang drone nih, orang Bengkulu nih. Coba Pak Marvin pegang aja. Nah itu geser ke kiri. Ini Mas Don servis ini udah betul belum? Mantap lah pokoknya mah. Tinggal ke Mas Don aja, servisnya oke. Okay. Oke, okay, sekarang pilot cilik nyoba. Mas Arga juga sama, nggak ketinggalan. Pengen nyoba drone yang telah diperbaiki. Nah, coba ya ini. Armnya udah terpasang betul-betul kuat apa belum ya? Nah, kita goyang-goyang aja. Tes.
mode ini. Ringan pisannya.